Dan ni sampai kombon dah ni lah. Ha, nampak tak? Ha. Ayuh. Wah. Tadi kita dah siap masak untuk masak dalam kettle ni lah. Kita buat untuk 2 dishes. Untuk semua dalam kan ni tengok. Kita satu tan. Satu tan? Untuk bentuk 500 kilo. Oh, ni besar lah. Hai, apa khabar semua? Jadi ni semua daging-daging salad kita ni. Ini daging-daging salad kita dah ready. Ini apa ni? Ini topet nak isi. Ini apa benda pula? Nanti dia akan jalan. Dalam ni daging salad tau. Dia masuk dalam ni, dia akan jalan. Jalan ke atas. Dia akan masuk dekat dalam dalam bokeh tu. Macam tu pun eh. Okey, okey. Nak angkat lagi dulu. Allahu Akbar. Sini ni tengah tunggu masak semua. Jadi dia akan pilih masuk dekat piping yang pump tu. Okay. Masuk sekali dengan toilet daging. Bila dah siap, dia akan jatuh dekat conveyor. Dan jangan susah dekat toilet lah. So, muat untuk satu stok ni 3,360 pound. Oh, yang ni mesin retort je? Ini mesin retort. Muat 3,000 lebih untuk sekali jalan retort. Bosan. Tu mesin eh. Comel tengok eh. Numbuhan 180 gram eh. Boleh muat 3,360. Dalam satu mesin retort ni boleh masuk 3,000 lebih. So, Mak Jenny punya daging salai ni memang kita menggunakan retort. Proses retort. Supaya makanan tu bersih dan boleh tahan lama sehingga 2 tahun eh. Sehingga 2 tahun tanpa bahan pengawet, no pengawet-pengawet ya. Mak Jenny pantang pengawet ni. Takutlah tengok mesin retort ni sebab dia bosar macam ni ah. Ui ai. Dah siap retort, kita akan staykan dekat sini untuk tengok postur mana yang ada yang rosak. So ni bahagian QC punya inilah untuk tengok. Ini bahagian warehouse lah. Ni bahagian warehouse. Cik, apa khabar? Lepas R&D semua, ini setelah beberapa bulan R&D untuk dapatkan rasa seperti yang dihembuskan oleh Mak Jenny. So memang pure lagi sini ada rasa pedas dia, lemak dia dan rasa smoke dia, salai tu memang sedap gila. Ini kalau korang rasa nak rasa pure lagi 9, korang cari daging salai Mak Jenny saja. Masak lemak sedia tu. Memang sedap, pedas.